Assalamualaikum. Hai rakan-rakan. Ha, tengah buat apa tu? Ha, mari sini. Saya kongsikan sedikit ilmu tentang penjanaan tenaga elektrik. Rakan-rakan tahu tak betapa pentingnya tenaga elektrik ini pada masa kini? Tanpa tenaga elektrik, mungkin kita tidak akan dapat merasai kemudahan yang kita rasai sekarang ini. Contohnya seperti menonton televisyen, berkomunikasi dalam media sosial, melayari internet dan sebagainya. Lagi-lagi pada musim KP ini, mestilah kita menggunakan peralatan yang melibatkan tenaga elektrik kan? Ha. Jadi, persoalannya, pernahkah rakan-rakan terfikir bagaimana tenaga elektrik ini dapat dihasilkan? Ha, mari sini. Tenaga elektrik dihasilkan melalui penjanaan tenaga elektrik. Ha, mari kita lihat proses yang berlaku dalam penjanaan tenaga elektrik. Ha, rakan-rakan, mari sini dekat sikit. Ha, tengok ni, gambaran proses yang berlaku dalam penjanaan tenaga kuasa elektrik. Cantik tak? Mesti tak cantik. Siapa yang buat saya kan? Okey, kita lihat ni. Ini adalah reaktor nuklear. Manakala ini adalah generator. Kita tengok dulu pada reaktor nuklear. Reaktor nuklear ni ada perisai konkrit. Perisai konkrit ini berfungsi untuk menghalang kebocoran sinaran radioaktif dalam reaktor nuklear ini. Kenapa rakan-rakan? Sebabnya radioaktif ni sangatlah berbahaya untuk manusia. Proses ini bermula daripada gas sejuk yang dihasilkan. Apabila gas sejuk ini dihasilkan, gas sejuk ini akan bergerak masuk ke dalam sini. Dan apabila ia masuk ke sini, dia akan melalui wad bahan api uranium. Wad bahan api uranium ini akan membebaskan tenaga habur. Tetapi rakan-rakan, dalam wad bahan api uranium ini akan berlaku satu proses di mana moderator grafit ini akan melambatkan pergerakan neutron supaya pembelahan nukleus akan banyak dihasilkan. Kemudian apabila bahan api uranium ini membebaskan tenaga haba dan tenaga haba ini berkumpul di kawasan atas pula, bot pengawal bawah ini akan bertindak mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus yang telah dihasilkan supaya pembelahan nukleus ini tidak terlampau banyak kerana ia boleh menyebabkan berlakunya pembakaran dalam kawasan sini. Rakan-rakan, setelah tenaga haba ini telah dihasilkan, pergi mananya tenaga haba ini? Dia akan melalui satu tiub ini dan mengalir masuk ke dalam bekas ini. Kawan-kawan, dalam bekas ini terhasilnya dua proses di mana bahagian atasnya adalah proses pendidihan, manakala bahagian bawahnya pula adalah proses kondensasi. Kita lihat dulu proses kondensasi yang berlaku. Proses ini, steam yang daripada generator ini akan mengalir masuk ke dalam bekas tersebut, bahagian bawah. Kemudian kondenser ini berfungsi untuk menyejukkan steam tersebut supaya menjadi air. Kemudian air ini akan melalui lingkaran di dalam bekas ini lalu pergi ke bahagian atas. Di sinilah berlakunya proses pendidihan di mana gas panas yang berkumpul mengelilingi air tersebut akan menukarkan air bot kepada steam. Lalu steam ini akan mengalir melalui tiub tersebut, tiub ini masuk ke dalam generator. Apabila steam ini masuk ke dalam generator, turbin ini akan diputarkan oleh steam tersebut. Kemudian secara tidak langsung, gegelung dan magnet ini akan turut berputar. Apabila gegelung dan magnet ini berputar, di dalamnya akan berlaku satu lagi proses di mana proses arahan elektromagnet. Proses inilah yang akan menghasilkan elektrik lalu mengalirkan elektrik tersebut ke menara kawalan elektrik. Kemudian elektrik-elektrik tersebut akan diagihkan kepada setiap rumah dan kilang-kilang. Sebelum itu rakan-rakan, dalam generator ini berlaku lagi satu proses di mana apabila steam ini memasuki generator, steam ini akan bergerak ke bahagian bawah. Kemudian steam ini akan mengalir melalui pam dan mengalir masuk ke dalam bekas untuk melalui proses kondensasi di mana kondenser berfungsi untuk menyejukkan steam tersebut bertukar menjadi air. Lalu air tersebut akan
mengalir ke dalam lingkaran ini pergi ke bahagian atas. Dan ia berlaku lagi proses yang sama, di mana proses pendidihan untuk melekatkan air kepada steam. Dan proses ini akan berulang, terus berulang dan terus berulang untuk menghasilkan tenaga elektrik. Malah, kondenser ini yang menukarkan steam ini kepada air akan menghasilkan gas sejuk. Dan gas sejuk ini akan mengalir melalui pam dan mengalir terus pergi ke bekas yang pertama untuk menghasilkan gas panas. Dan proses ini juga terus berulang dan ulang untuk menghasilkan steam. Beginilah rakan-rakannya proses yang berlaku di dalam penjanaan tenaga elektrik ini, sama juga seperti proses bayu laut dan bayu darat, di mana proses ini berlaku secara berulang dan berulang untuk menghasilkan tenaga elektrik secara lebih banyak dan tidak terputus bekalannya. Jadi rakan-rakan, kita telah tahu bagaimana proses yang berlaku dalam penjanaan tenaga elektrik ini. Oleh itu, saya harap kita sama-sama menghargai tenaga elektrik yang telah dihasilkan dengan menggunakannya secara berhemah dan tidak membazir, agar kita dapat hidup aman dan selesa. Sekian, terima kasih. Zalika, 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 kaulah yang mempersona. Bila ku melihat wajahmu, akan-akan tengok apa lagi? Bukankah pembelajaran kita dah tamat? Oleh sebab akan-akan tengok lagi, jangan lupa jawab soalan yang saya akan berikan selepas ini. Bye.